Yang berhormat Tuan Muhammad bin Hussein Pasir Putih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan Sri Yang Tua, soalan nombor 6. Tuan Sri Yang Tua, untuk makluman ahli yang berhormat, nisbah hutang isi rumah kepada KDNK kekal stabil pada 75.9% pada tahun 2010. Jumlah hutang isi rumah adalah tertumpu pada peminjaman berjaga seperti pembelian rumah, kediaman dan kenderaan. Jumlah hutang pinjaman bagi pembelian harta kediaman sehingga akhir bulan Februari 2011 kekal stabil pada kadar 26.9% atau RM241.8 bilion berbanding jumlah pinjaman terkumpul dalam sistem pembangkang. Pada masa yang sama, tahap keupayaan bayar balik hutang sektor isi rumah adalah kekal kukuh. Ini adalah kerana aset kewangan isi rumah yang terdiri daripada antaranya adalah deposit saham unit amanah dan pemegang ikuti telah berkembang sebanyak 13.1% pada tahun 2010, melebihi jumlah hutang isi rumah sebanyak 2.38 kali. Aset cair isi rumah yang merangkumi 65% daripada jumlah aset kewangan isi rumah juga kekal mencukupi dengan nisbah aset cair kepada jumlah hutang isi rumah kepada berada pada tahap selesai, iaitu 153.9%. Pinjaman tidak berbayar atau NPL sektor isi rumah dengan sistem pembangkang yang rendah pada RM11.2 bilion atau 2.3% pada tahun 2010, menunjukkan peminjam mampu membayar hutang pinjaman mereka. Dan selain itu, untuk makluman ahli yang berhormat juga, sepanjang tempoh tahun 2005 hingga tahun 2010, harga rumah di Malaysia telah mencatatkan pertumbuhan di antara 1.5% hingga 6.2%. Kenaikan ini adalah sejajar dengan peningkatan permintaan berikutan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan isi rumah. Selain itu, kenaikan harga bahan input pembinaan seperti batu bata, besi dan keluli serta harga tanah juga mempengaruhi harga rumah. Walaupun terdapat peningkatan dalam harga rumah, nisbah pinjaman bagi rumah kediaman kekal stabil antara 26.2% dan 27.5% dari tahun 2006 hingga tahun 2010. Kadar pinjaman rumah kediaman jangka terus kekal stabil berikutan pelaksanaan pelbagai projek di bawah program transformasi ekonomi atau ETP yang jangka akan berupaya meningkatkan pendapatan rakyat dan seterusnya mengekalkan keupayaan untuk memiliki rumah. Bank Negara Malaysia telah mengumumkan pelaksanaan nisbah maksimum loan to value atau LTV sebanyak 70% bagi kemudahan pembayaran rumah ketiga pada 3 hari bulan November tahun 2010 untuk menyokong pasaran harta tanam agar terus stabil dan mampan. Di samping memastikan orang ramai akan terus mampu untuk membeli rumah di Malaysia, pelaksanaan nisbah LTV ini dijangka dapat mengurangkan aktiviti pelaburan yang berlebihan serta kegiatan spekulatif dalam pasaran harta kediaman yang telah mengakibatkan peningkatan yang lebih tinggi di lokasi tertentu. Selain itu, penempatan standard pembelian pinjaman yang lebih bertanggungjawab oleh institusi-institusi pembangkang juga telah dilaksanakan dengan menggerakkan praktis-praktis yang konsisten dalam penilaian kapasiti individu untuk membayar balik hutang sebelum kemudahan pembayaran tersebut diberikan serta memastikan produk kewangan yang ditawarkan menepati keperluan mereka. Kerajaan juga
telah memperkenalkan satu skim khas, yaitu skim rumah pertamaku, bagi mengurangkan beban kewangan golongan muda yang menghadapi masalah kos sara hidup dan harga harta kediaman yang tinggi di lokasi tertentu di Malaysia. Di bawah skim ini, pekerja swasta yang berumur 35 tahun ke bawah layak memohon pinjaman melalui 25 buah bank termasuk institusi kewangan Islam bagi membeli rumah yang berharga antara RM100,000 dan hingga RM220,000. Bagi golongan berpendapatan tidak lebih dari pada RM3,000 sebulan, pembayaran 100% akan diberikan dan kerajaan melalui Cagar Mas akan menjamin bayaran pendahuluan sebanyak 10%. Oleh itu, skim ini akan membolehkan golongan tersebut memiliki rumah pertama mereka dengan segera. Menteri Yang Bertua, arah aliran dan perkembangan pinjaman kepada sektor inisi rumah termasuk pinjaman yang bagi rumah kediaman akan sentiasa dipantau dan kerajaan akan mengambil langkah yang bersesuaian bagi memastikan tahap keberhutangan isi rumah berada pada tahap yang berpatutan dan keupayaan bayar balik hutang kekal. Teguh. Sekian. Pak Suriputi. Terima kasih Tan Sri Yentua. Sekarang kita lihat bahawa contohnya di bandar-bandar ataupun di kawasan-kawasan itu telah mewujudkan suatu masalah kewangan yang besar kepada pengguna ataupun peminjam-minjam ambil rumah ni. Iaitu yang akibatnya semacam kerajaan tidak ada suatu kawalan yang menyuruh terhadap pemaju-pemaju perumahan ini, yang akhirnya ialah banyak rumah yang tidak terjual dan juga ialah projek yang terbengkalai. Tidak dijadikan hanyalah sebagai satu ataupun tidak dipolitikkan semata-mata untuk menarik undi, kerana kita kena pastikan bahawa supaya generasi baru kita ni tidak menangguh hutang akibat tidak dapat membayar hutang rumah tadi. Kerana itulah kerajaan, selain pada kita mengemukakan program ini atau skim ini, kerajaan dapat memastikan bahawa pengguna berkenaan ataupun generasi baru kita itu ialah orang yang betul-betul bukan saja dapat membeli, tapi pastikan supaya dia dapat membayar dengan betul. Kalau tidak, kita sekali lagi dibebankan oleh beban hutang perumahan kepada generasi kita. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat dari Pasir Putih. Memang saya setuju dengan apa yang dikatakan. Rumah di tempat-tempat tertentu harga itu memang tinggi sedikit, yang tadi telah dijelaskan oleh Yang Berhormat Menteri Perumahan yang pakar dalam bidang ini. Memang Kementerian Kewangan melalui Bank Negara akan kerjasama dengan Kementerian Perumahan supaya kita menjaga harga harga rumah kediaman di kawasan tertentu, terutama sekali di bandar. Kita akan ambil tindakan supaya harga itu ada dalam tahap yang patutan. Dan tadi Yang Berhormat ada sebut skim rumah pertamaku, memang itu ada satu program yang baik untuk orang muda, dan saya sudah buat penjelasan tadi. Dan kita memang nak semua rakyat di Malaysia ada rumah sendiri, itu memang adalah hasrat rakyat, dan Kerajaan Barisan Nasional kita akan membantu mereka.